Boleh-boleh nih. Anjir. Ngeri kali, Cok. Dulu nih, tikmatik nih. Sokin sih ya. Ini gas tipis-tipis saya cuy. Sokin sih ya. Sweet bener ya. Apa anak aero kayak pasti kenal. Hah? Ini lagi Ryan. Lagi Ryan nih. Oke guys, balik lagi sini dengan channel Para Penoli. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, tadi setelah diganti part-part racing ya kan, KYTA nih bos, senggol dong, sokin ya. Nah, KYTA mekaniknya masih ikut. Bang, kenapa lu masih ikut di tengah malam ini? Lu takut kenapa-napa remnya? Diculik. Ntar masalahnya gini kan. Takutnya ini. Bukan, takutnya besok gua gak boleh masuk. Oh, iya. Oke, jadi ini udah kelar sebenarnya. Ini mekanik bawa JTX sukses anjir. Mekaniknya, mekanik tersukses di ekstrim nih. Punya JTX 25R nih. Ngeri ya. Ngeri lah pokoknya. Set. Ini mau dibalapin sama Aerox, Bang? Balapin Aerox, jangan deh, Bang. Jangan ya? Pasti gua kalah mental sih kayaknya. Alah. Yang bener, Bang. Jadi kita malam ini kita muter-muter aja dulu. Lah, ngapa? Ngapa itu? Ngapa itu? Bujuk. Nice. Jadi kita bakalan NR, cuma kita nggak bawa helm. Cuma nanti kita pakai helm Aksan NP dulu, minjem dulu. Ngap, gue pinjam helm dulu ya. Sokin ngap, tapi jangan sampai helm gue lepas dari kepala lu ngap. Sokin ngap, aman. Kita kenceng kan, mau tak kencang. Gar gitu ya. Iya. Apalagi kepala lu gede ya, kepala gue kecil. Lepas pula nanti kan. Nice. Jadi mungkin next project kita bakal ganti pelek. Terus sok depan, sok belakang. Aja dulu ya, udah paten lah ya, pengereman udah oke, pakai KYTA, pistonnya 4 piston coy, beuh sadis dah. Piringan mungkin nanti sekalian kita ganti pelek, ganti piringan nih biar sokin ya, piringannya masih standar soalnya nih. Oke, kita langsung let's go saja, berangkat. Mood, lu di mana mana ada? Ya ini gua nanti muncul lagi. Kenapa dah? Sokin ya, di mana mana ada motivasi biar kenceng. Mood, borak. Borak. Blok itu mah bukan motivasi. Borak. Suwe. Oke, let's go. Kita gaskan ya. Ayo ngap. Ayo. Set pakai CBR coy. Wani ini mah CBR-nya. Lan. Tapi kita masih mencoba untuk ren-ren gas tipis-tipis lah ya. Gas tipis-tipis. Oke, cuy. Jadi kita pakai helmnya Hasan MP dulu. Terima kasih buat Hasan MP. Tadi kita naker ya. Kenapa sih lu gak berani? Sama sama ingat bini sih. Anjir pada setar, Cuk. Oke lah gua setar dulu ya. Sama sama ingat bini juga, ngap. Ingat bini. Iya, makanya. Oke, cuy. Jadi kita lanjut saja dulu. Kita sambil ren-ren tipis-tipis lah ya. Tadi kita tipis-tipis saja sama si Hasan. Ayo, ngap. Oke, jadi kita ren tipis-tipis ya, muter-muter. Muter ya, muter. Oke, muter-muter aja kita, coy. Anjay, ini sempit banget, cok. Anjir. Sokin sih ya. Sokin, guys. Oh, ini rame banget sih, coy. Kita ya iseng-iseng aja muter-muter nih. Muter-muterin ini aja GP ya kan. Kan di sini banyak para imam nih. Kita santai-santai aja dulu. Tapi kalau ada yang narik bolehlah kita tarik ya. Jebol dikit gak ngaruh lah ya. Tapi tetap aja anjir kalau jebol takut kenapa-napa. Kita cobalah dulu. Harusnya sih ini kalau rasionya masih yang kayak kemarin sih harusnya cepat limit, cuy. Jadi kita coba aja limitnya sampai mana. Tapi kita sambil tipis-tipis aja lah ya, gak usah langsung ngebetot gitu, cuy. Gasin guys. Di mana tuh ambulan anjir? Gua kira di mana ambulan? Suwe. Bawahnya agak berebet ini, cuy. Bawahnya.
Tetetetetet, kayaknya kebasahan sini bawahnya. Jadi kita benar-benar mencoba lah ya, benar-benar coba segimana kekuatannya ya kan si Aerox ini, durability-nya kayak gimana. Sokin sih cuy. Ini pada kemana bocah-bocah guys? Bocah-bocah pada rame di situ ya. Harusnya sih bisa lah tarik pelan-pelan aja nariknya cuy. Bisa kalau narik pelan-pelan guys. Ini GoPro 360-nya udah kayak gitu anjir. Udah hampir mau mati dia GoPro 360-nya. Kita coba dulu aja ya. Kita coba. Anjir banyak metik-metik cuy. Banyak metik-metik cuy. Sokin sih banyak metik-metik nih. Oke, kita pur metik-metik dah. Ayo cuy, kita pur metik-metik cuy, lagi balapan cuy. Gak ada tempat kita cuy. Anjir masih lampu ini cok. Kita kejar cuy. Kita santai aja lah. Kita rayain tipis-tipis lah ya. Sokin sih coy. Anjir Aerox cok. Aerox sama Vario cuy. Kita tipis-tipis aja lah ya. Kita rayain tipis-tipis aja cuy. Sokin sih. Masih ada yang narik gak ya? Kita rayain tipis-tipis lah ya. Kalau ada yang narik boleh-boleh lah. Kalau ada yang narik. Tapi kalau gak ada ya udah. Gasin. Coba masih ada yang narik gak? Anjir masih ada yang berbaris-baris cok. Masih ada yang baris-berbaris cuy. Oke, ada lagi metik-metik nih. Kita muter-muter aja cuy. Oke, kita pur dulu nih. Metik-metik nih. Sokin sih ya. Ini gas tipis-tipis aja cuy. Sokin sih ya. Wah, ini imam nih. Ada imam cok. Oke abangku, tadi yang depan lu bang, yang tadi di depan, beat lu kencang amat, hah? Standar, iya. Tapi kencang anjir beat lu. Kita masih rayan-rayan aja. Apa? Masih rayan, cuma tipis-tipis aja, tipis-tipis, tat, ayo. Tapi kayak ada limit gitu ya, 130 ya. Cuma kita belum berani sampai full sih. Cuma 130-an udah pada kesalip semua sih metik-metik mah. Asli guys. Metik-metik mah sokin sih. Cuma ya 130-an lah udah bisa. Apa? Sama Asan MP. Ada di pom. Sokin sih cuy. Aduh. Oke, siap bang. Oh, ini pitnya anjir kencang cok. Kalah tadi NMAC Vario. Sweet bener yo. Ah panak Aerox ya pasti kenal. Hah? Ini lagi Ryan nih. Lah kagak Ryan kata anak Aerox. Ini lagi Ryan justru guys. Makanya kita gak betet full. Ini justru lagi Ryan. Justru lagi Ryan ini.
disokin sih, lagi Ryan juga gaskan ya. Lagi Ryan juga digaskan. Ini lagi Ryan ngap? Lagi Ryan. Cuma gas tipis-tipis doang, kena limit soalnya. Enggak. Hah? Aman sih, cuma gas 130 mah. Enggak langsung dibutet full. Pelan-pelan doang. Oke, pelan-pelan aja cuy kita ya. Pelan-pelan, santai-santai aja kita. Sokin-sokin aja santai-santai ya kan. Ini motor apa cuy ini, cuy? Boleh-boleh nih. Kali cok, sokin sih ya, belum merah cok, belum hijau, belum merah lagi. Motor apa tadi cowok gesek ya? Ketinggalan jauh nih, anjir. Kacanya lepas ya Hasan. Suwe, suwe Hasan ini gimana cowok? Kacanya lepas cowok. Kaca helmnya lepas coy. Ada gesek tadi, serem cuy coranya cuy. Tapi masih inilah ya, masih kena sama aero kita cuy. Gak tahu tadi motor apa itu, cuma 160 lah ya. Gak berani kita sampai habisin cuy. Gak berani sampai habisin lah, bahaya cuy. Masih Ryan sebenarnya ini. Ya kalau ada yang mau gas, gas lah. Anjir itu cuma 180 doang loh. Tadi geseknya berarti ya lumayan sih ya. Gesek segitu larinya. Lawan 300 cc, kalau gesek itu paling berapa cc kalau diborap guys? Mana tadi visor kita anjir? Visor kita cok, dimana cok visor kita cok? Aduh udah hancur kayaknya itu visor kita coy. Visor rasa nempi. Aduh, kacau kacau. Kita harus lihat lagi tuh visor kita coy. Aduh kacau kacau. Aduh jatuh pisaunya cocok. Bisa-bisanya. Hei ngap, sokin yuk. Yo sokin. Hah? Apa? Mantap. On cam ini. Sokin ngap. Sokin sih cuy. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Anjir itu suwe bener ya visor kita ini cok, jatuh. Kita cari dulu lah masih ada atau enggak. I'm sorry kawan, ini tuh terlalu kencang kawan. Gimana ini kawan? Baru tadi gua bilang ya jangan sampai copot, ternyata copot beneran cok. Ada di dua malahan. Gila, tapi udah diuji ya. Ini gimana ngap? Berapaan ini kayak gini? Copot aja suwe suwe. Aman coy. Aman sih harusnya. Apa? Copot kacanya, cok. Copot. Bekasannya di sono no, di pojok no. Soalnya gua ngeliat kok tadi kenceng juga anjir. Yang terakhir. Yang sama GSX. Apa? Yang sama motor GSX. Tapi lu yang terakhir kok, starter belakangan kap? Sengaja. Oh sengaja ya. Nyoba. Tapi berapa tadi? Gak sampai full. Gak sampai full? Enggak.
Oke guys, jadi ini udah kelar kita nyoba-nyoba sambil in rain sih, cuma kalau ada yang narik kita tarik ya kan. Ini gimana San? Gila sih ini. Baru tadi kita pesan yang apa ya? Oh, udah pesan visornya? Iya, itu juga. Anjir. Helmnya copot, ternyata visornya copot. Gua kira ini kayak helm pembalap gitu harganya 1 juta satu visornya. Bukan kan? Bukan lah, enggak aman lah. Udah nyampe 1 juta kan? Nyampe kan. Aman ya? Aman. Berarti udah lu pesan? Udah. Bohong. Bohong lu. Motor lu terlalu kencang. Anjir, kata gua visornya hilang, cok. Kata gua. Emang udah longgar ya? Emang udah ketabrak. Aduh. Coy, gimana ini coy? Aman lah. Aduh, aman lah ya? Aman gak apa-apa. Sokin sih, asa nempi ya. Udah, bang, aman. Aman bang ya. Pengeremannya enak? Aman ya, bagus ya. Ngerem enak? Kayak ya, TA. Cuman gasnya gimana itu gas? Gasnya enak kok. Gasnya enak? Enak. Alhamdulillah kalau enak. Enak sih enak, gasnya. Mantap sih gasnya. Berarti ini bagus ya dari kayak bagus kaya lah, kayak TA nih bos. Senggol dong. Beuh, beuh. Mantap kali bang mekanik kita nih. Berarti pas buat motor balap. Pokoknya buat motor-motor yang kencang tiba-tiba mau pelan cocok sih pakai ini. Soalnya dia udah 4 piston kan. Menyala pokoknya. Edan. Cuma cakramnya doang nih minusnya nih. Ngantuk. Nanti kita ganti lah ya. Kita nanti minta endorse sama bang mekanik nih. Soalnya dia udah double disc nih. Ceteknya lihat. Double disc. Nih, udah head on. Ini cetek mekanik head on nih. Bang, gak diturunin bang. Hah? Gak mau diturunin di GP. Jangan bang, malu bang. Jangan ya? Iya. Anjir. Gede sendiri tapi paling pelan. Anjir, sokin lah. Sukses. Langsung didatengin sama mekanik. Iya. Siapa tahu ya kan ada trouble di remnya atau apanya. Oke lah coy. Jadi mungkin segitu dulu video kita kali ini. Ya cuma rain aja, mungkin nanti kita tes dyno lagi itu beneran limit atau enggak tadi, atau memang harus benar-benar diurut atau gimana cuy. Jadi kita cek aja nanti di dyno di bengkel, baru kita gaskan lagi, kita lanjut modif ya kan, kita lanjut kasih stripping. Banyak lagi sih project kita sebenarnya, sok belakang ya kan, pelek, disc. Aman sih bang, aman nggak? Aman kan? Ada sih. Apa tuh? Oke, siap. Emang ada netes? Hah? Ada netes? Di mana? Ntar dulu bang. Oke lanjut. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka menontonnya. Semoga kalian tetap stay di channel Para Penali. Oke, see next time, see next video. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, mantap.